He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Apa kabar sahabat Adipra dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan istimewa. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas lagi mainan kota figur binatang laut. Kalau sebelumnya kita sudah mereview beberapa binatang laut yang ada di depan, seperti paus sperma, kemudian humpback whale, dan great white shark. Buat teman-teman yang belum nonton video-videonya, boleh dikepoin di channel Adipra. Oke, figur apa lagi yang akan kita bahas di video kali ini? Kita sudah bahas paus, kita sudah bahas hiu. Selanjutnya adalah kita akan bahas penyu laut. Ini dia, leatherback sea turtle. Sebelum kita lanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video-video terbaru dari channel Adipra. Make your hobby happy, keep your hobby happy when he's a little chubby. He's a happy pappy with rock and spiel. Oke, kita lanjutkan untuk melihat kota figur satu ini, leatherback sea turtle, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan penyu belimbing, guys. Sebelum kita bahas mainannya, simak dulu fun fact tentang leatherback sea turtle di video berikut ini. Oke, itu tadi sedikit fun fact tentang binatang satu ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Oke. Lanjut ke mainannya, guys. Mari kita review. Untuk mainan ini, warnanya adalah warna hitam, guys, dengan detailing bercak-bercak berwarna putih. Terlihat jelas di bagian bawahnya sini, guys. Lihat detailnya, bagian kepalanya seperti ini, berwarna hitam, kemudian ada bintik-bintik putih. Bagian matanya berwarna hitam, guys, detailnya seperti ini. Kemudian bagian mulutnya seperti ini, guys. Lanjut bagian cangkangnya, guys, bentuknya yang mirip seperti belimbing seperti ini untuk cangkangnya, guys. Dan bagian ekornya seperti ini, guys. Nah, ekornya, kemudian bagian cangkang belakangnya sini juga lancip. Lanjut ke bagian bawahnya, guys. Di sini terlihat ada logo kolekta, tulisan leatherback sea turtle, copyright tahun 2014, made in China. Oke, lanjut kita timbang mainan ini. Untuk leatherback sea turtle beratnya 48, guys. Kemudian untuk panjang mainannya sekitar 8 cm, guys. Biar lebih mantap lagi untuk melihat detailnya secara keseluruhan, mari kita putar mainan ini, guys. Check this out. Aku ada brand, aku cadaran. Aku ada lobeng macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali burn. Aku ada hit, dia nak lagi. Corona skr skr, aku ada.
rezeki. Ya aku loka ke bola obesi. Pukulan aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau barang aku boy, aku mantul. Aku ada fight tank, sentia sepul. Aku ada kick gila-gila memang. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Support kalian istimewa. Kita sudah bahas satu mainan kota figur dari Collecta, yaitu Leatherback Starter. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Kalau tidak suka, boleh kasih dislike. Share juga di media sosial yang kalian punya supaya channel ini dapat dikenal secara luas. Terima kasih, Adi Prapamit. Sampai jumpa di pembahasan mainan lainnya. Matur nuwun. Bye.